Kelompok Balkam Sa'io di Nagari Batu Gadang, Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan bantuan melalui dana desa untuk pertanian kakao. Bantuan yang diberikan ini berupa bahan pertanian seperti pupuk, bibit, serta cangkul dan gerobak dorong. Pembiayaan pemupukan tanaman kakao menjadi salah satu faktor kendala petani dalam meningkatkan kualitas serta produksinya. Selain bantuan peningkatan produksi pertanian kakao, kelompok petani ini juga mendapatkan pelatihan cara sambung pucuk dan sambung samping pada kakao. Dipupuk, dipangkas, maka produktivitasnya bisa mencapai 2 ton per hektar. Dengan adanya alokasi dana negari, kita berharap setiap negari di Padang Pariaman ini yang jumlahnya ada 60 yang potensial dengan tanaman kakao mengalokasikan dana negari 10% dari sesuai dengan peraturan bupati yang akan kita berlakukan efektif mulai tahun 2017. Tentu kita berharap dengan alokasi dana negari ini ada semacam stimulan lah, penguatan modal bagi kelompok. Sebenarnya berjalan dari pengalaman kita ketika pembahasan APBD, kita sangat komit dan konsen dan serta mengoptimalkan pendukungan kita terhadap anggaran untuk pengembangan pertanian khususnya kakao. Karena memang Padang Pariaman merupakan produksi kakao yang sangat strategis. Oleh karena itu, ini sudah diinisiasi oleh SKPD terkait dan mungkin eksekutif khususnya asisten 2. Jadi kami secara kelembagaan itu menyambut baik dan insya Allah walaupun mungkin hari ini baru perbup peraturan bupati, kita akan upayakan ada peraturan daerah. Realisasi dana desa didukung dengan peraturan bupati dan peraturan daerah yang ditargetkan di tahun 2017 mendatang, alokasi anggaran dapat merata di seluruh nagari sekabupaten Padang Pariaman. Dari Padang Pariaman, Rudi Yudhistira, Padang TV.